mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Pencegahan dan pemberantasan korupsi secara konkret, sistematis, dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Semoga keberkahan, kebaikan dan kesejahteraan dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh tim pembangunan JIWBK dan karyawan serta karyawati Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian, yaitu dengan diberikannya apresiasi dan penganugerahan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bebas melayani tahun 2020. Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian pada saat proses penilaian JIWBK merupakan salah satu satker dari 17 satker di bawah Kemendikbud yang mendapat anugerah dari Kemenpa RB tahun 2020. Harapan kami ke depan dalam mengimplementasikan 6 area perubahan WBK, dan yang terutama adalah kita dapat menjadi zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan menuju wilayah birokrasi bersih melayani dan meningkatnya layanan publik secara detail. Yang pertama adalah pada manajemen perubahan, yaitu pada meningkatnya mekanisme kerja, pola pikir, mindset, dan budaya kerja yang lebih baik. Yang kedua, pada penataan tata laksana, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. Sedangkan yang ketiga, yaitu penataan sistem manajemen, yaitu meningkatkan kualitas sistem manajemen SDM yang profesional. Sedangkan yang keempat adalah penguatan akuntabilitas kerja, yaitu meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas. Yang kelima, yaitu penguatan pengawasan, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Sedangkan yang terakhir, yang keenam adalah peningkatan pelayanan publik, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan moto melayani dengan ikhlas. Demikianlah harapan dari kami. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan keberkahan dan memberi kemudahan kepada lembaga Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian ini dalam mengimplementasikan WBK atau WWBM dengan konsisten. Salam sukses WBK menuju WWBM. Melayani dengan ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.